Anda menyaksikan paruh akhir Kompas Siang, saudara. Banjir merendam sejumlah dusun di Kabupaten Landa, Kalimantan Barat. Ketinggian banjir yang mencapai 1,5 meter membuat akses jalan terputus dan aktivitas masyarakat terganggu. Sedikitnya ada 96 keluarga di Dusun Martalaya, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang terdampak banjir. Hingga saat ini warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah mereka. Kepala Dusun Martalaya mengatakan, debit air semakin tinggi jika hujan kembali turun. Pihaknya telah melaporkan peristiwa banjir ini ke kecamatan. Akibat banjir, akses transportasi terputus dan warga yang bertahan saat ini membutuhkan makanan dan air bersih untuk dikonsumsi. Harus kuat. Khususnya di RT 04 dan RT 05 terkena dampak banjir, yang mana banjirnya berkisar antara 1 sampai 1,5 meter. Yang terkena dampak itu diperkirakan sekitar 96 kakak. Untuk sementara waktu belum ada yang mengungsi.